Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat. Bersama saya, Busman Tahir. Dalam video kali ini, saya nak buat video unboxing barang yang saya beli tadi di kedai The Spring Shopping Mall Urban Republic. Nak tengok apa dalam ni? Jangan lupa tekan like dan subscribe. Huawei Y5P. Yang best dia, dia ada bagi free gift ini. Tumbler stainless steel tumbler. So yang ni dia bagi free. Pembelian handphone ni dia bagi inilah dekat kedai Urban Republic. So korang kalau nak beli handphone, korang boleh pergi kat kedai tu, The Spring Shopping Mall Urban Republic. Diorang memang banyak jual handphone jenama iPhone, Samsung, Redmi, Oppo, Vivo dan macam-macam lagi. Jom kita buat video unboxing tentang ini. Huawei Y5P. Handphone ni tadi saya beli dekat kedai Urban Republic, harga dia RM359. Handphone ni sangat-sangat jimat. Storage ROM 32GB dan dia punya RAM 2GB. So guys, kenapa aku perlu beli handphone 2GB? So handphone ni, kalau korang ada anak yang nak perlukan handphone untuk belajar ke, so yang ini sangat-sangat sesuai. Ataupun korang nak beli untuk parent korang, so handphone inilah pilihan yang terbaik. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab dia punya resolution, dia punya grafik, dia punya feature sangat best. Walaupun RAM dia kecil. So handphone ni kalau untuk gamer memang tak sesuai. Tapi untuk kegunaan biasa, kegunaan harian, yang ini paling menjadi idaman korang guys. Jom kita buka. RM359, apa yang korang dapat? So handphone ni aku beli variasi warna hitam. So korang boleh tengok kamera dekat sini lah. So dia ada dua kamera, 8MP HD kamera. Yang ini flashlight. Sisi sebelah kiri dia, ini tempat memory card dan SIM card slot. Sisi sebelah kanan dia, volume up and down dan power on button. So dekat sini dia punya charging port. Ini dia punya mic speaker. Ini dia punya audio port, audio jack. So letak tepi dulu. Kita tengok apa yang ada dalam kotak ni. Yang ni dia bagi macam biasa. Yang ini adalah pin untuk buka slot untuk memory card dan SIM card. Yang ni receipt tadi. Kedai Urban Republic dekat The Spring Shopping Mall. Ini Huawei warranty card. Ini dia punya manual book. So ini dia punya casing jenis transparent. So kebanyakan handphone sekarang ni, handphone baru kalau korang beli, dalam kotak memang dia ada disediakan inilah casing untuk transparent punya. So ini stiker untuk serial number. Charger pin, 3 pin plug. Tipin plug. Kabel charger. So dia bagi jenis USB 2.0. So letak tepi. So dalam ni dia ada bagi earphone. Tak ada apa-apa lagi lah dalam ni. Kita on handphone ni dulu. Kita pasang dia punya casing. Back cover. Wah, nice. Black. Hitam. Warna kegemaranku. Black.
So untuk handphone dia punya RAM 2GB, 32GB storage, sangat memuaskan kalau bagi aku, kalau untuk kegunaan bukan gamer punya. Yang ini pun dah kira terbaik sebab harga dia sangat-sangat jimat dan mampu milik. So kita set up handphone dulu. Kita pilih English, get started. Okay, dekat sini Malaysia tak ada, so saya pilih UK. Next, skip. Okay, connect wifi dulu. Okay, next, connected. Next. So untuk Huawei ID ni kita boleh skip, tekan bahagian ni. So letak letter, letter. Okay, more, more, next. Skip dulu. Nanti kita boleh setting enhance services, enable all service, letter, enable, set up as a new device, next. So ini dia, dia punya interface Huawei Y5P. Setakat ni dia sangat smooth, sebab masih baru, belum ada apps yang saya perlu install. Kita test dia punya kamera. Okay, dia punya kamera sesuai dengan harga. Kalau korang dapat handphone dengan harga $359 dengan kamera yang superb, yang standing dengan Huawei P20, memang tak dapat lah. So handphone ni sangat sesuai dengan, so kamera ni not bad. Saya memang puas hati dengan dia punya kamera dengan harga dia. Okay, video. So guys, kalau korang berminat nak beli Huawei Y5P, ini sangat recommended. Okay, terima kasih kerana menonton. Thank you for watching. Jangan lupa hit button like dan subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat. Okay, bye.